Hello guys, Syarul here. Okay guys, hari ni Syarul terpesong jauh sikit dengan konten biasa-biasa yang Syarul buat. Hari ni Syarul nak bawa team AI pergi explore tempat misteri. Tempat apa tu guys? Korang nanti tengok sendiri. And siapa yang pergi pun korang tengok sendiri. Yang penting satu team AI Syarul nak bawa pergi explore, tengok tempat misteri. Korang yang tahu, diorang ni berani ke ataupun diorang ni penakut? Kita bawa diorang pergi tempat misteri. Okay, let's go guys. Okay guys, ini kita tunjuk siapa yang dalam team AI yang Syarul bawa kita pergi tempat misteri. Okay. Hey, sini. Ini salah seorang yang kita akan bawa guys. Ni. Okay ni, aku nak tahu, mung berani tak kalau pergi tempat misteri ini ni? Kalau masa ni aku tak ada lah. Okay. Tapi using you got laut teh apa kan? Jangan royak, mana dah lagi? Aku tak royak lagi. Tapi tak apa. Ala hutan je. Okey, kita pergi ke peserta kita yang kedua. Okey guys. Kita bawa Mimi peserta kita yang kedua. Okey Mi. Hai, takut tak? Kalau tengah hari ni berani sikit. Klise ani dah jawab dah tadi. Oh ya ke? Hang takut tak? Di tempat macam ni. Ramai-ramai tak apa. Kalau ramai-ramai hang berani ah. Mimi berani kalau ramai-ramai guys. Okey. Kita pergi peserta kita yang ketiga guys. Let's go. Okay guys, korang mesti dah tahu siapa peserta kita yang ketiga. Korang dah tahu? Surprise, kita ada Sulong. Long, lo takut tak lagi pagi ni? Tak ada lah. Ha? Tak. Tak? Tak. Berani. Sulong ni seorang yang berani guys. Okay, berani pagi-pagi. Oh, pagi. Okay, Sulong yakin pagi. Okey, okey, okey. Kita tengok macam mana bila kita sampai sana. Sekarang ni kita pergi dulu. Kita pergi. Kita tengok reaction orang macam mana. Kita pergi. Kita explore tempat misteri guys. Let's go. Let's go. Okey guys, sekarang kita dah sampai tempat yang kita nak pergi. Kan ada rasa ke berapa saya sayang? Tak rasa lagi. Baru cepat lagi. Tak rasa lagi. Sekarang kita baru sampai, kita tak masuk lagi kawasan dia. Kita depan-depan baru. Dia orang dia tak rasa lagi. Apa? Mimi cakap tak rasa lagi. Mimi kata tak boleh burger dia tu. Kita tengok. Sebab depan ni ada gerai jual burger. Depan ni, Mimi cakap gerai jual burger. Betul tak, Mimi? Betul. Mimi nak burger special ke? Okey, inilah tempat. Ini baru nanti yang tergendala pembinaan dia. Mungkin itu orang ambil rumput nak bagi lembu makan kot. Motor. Ini ada lagi tempat dia. Aku rasa dia macam nak seram bagi, Nak bagi dia ni makan. Nak bagi dia ni makan. Nak bagi dia ni makan. Lepas kepaya ni. Jadi macam ni. Dan tepi tu ada, kalau Kelantan panggil pari air ataupun anak sungai. Seram guys. Okay guys, sekarang ni kita dah starting nak masuk. Masuk separuh. Dah separuh lah. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Suku. Startingnya dah ada dah. Pemandangan yang Indah lah. Setakat ni indah lagi. And ada benda terbiar. Ada benda terbiar. Macam ni. Ada dua biji kat dia. Bukan. Kalau korang tengok dalam ni, apa korang rasa? Apa korang rasa dalam tu? Ni. Aku nampak tamai pemain ni. Okey. Aku nampak tamai pemain ni. Sani nama dia. Sani Express. Kita nak masuk mana dulu ni? Kita nak masuk mana dulu? Sini ada lorong. Masuk. And sana pun ada lorong. Nampak lagi. Tapi sini panas guys. Kita masuk sana. Kita masuk ambil sana. Ada stok. Ada stok guys. Stok batang. Risau. Ada gapo dalam tu lah? Ada gapo dalam tu lah? Ada gapo kan ni? Singkat lah. Jom kita masuk dalam guys. Okay guys, sekarang ni kita dah menuju ke lorong yang Syarul cakap tadi. Ni okey ni? Baiklah lagi setakat ni. Baiklah lagi. Okay guys. Dia punya. Kenapa? Bapa ni? Kita kejut ke pokok. Dia punya pemandangan. Pemandangan dalam ni. Kenapa tu sobat? Risau lah, dah tedul lah. Adakah pada dia tu? Okey tu. Ada orang ke ni? Okey, tong. Mana tong? Okey, sana ada tong guys. Mungkin tak nak ada. Kita dah ingat orang. Okey, kita teruskan perjalanan kita.
best lah kadang-kadang explore macam ni. Gana je balik rumah. Okay guys, betul tak tadi kita nampak orang jalan masuk kau ni macam nak balik rumah? Betul tak? Mimi nampak? Nampak lah kau? Tapi nampak dia jalan masuk sini, ingat kau ada rumah ataupun tempat tinggal dalam ni? Tapi tak ada. Tapi tiba-tiba, mana ada jalan? Balik. Sampai balik. Sini pun tak ada jalan guys. Sana pun tak ada. Balik. Dia pergi kot mana? Kita dua nampak belakang. Saya nampak belakang ni. Kita orang dah rasa macam lega lah sebab nampak orang jalan. Ingatkan ada penduduk dalam ni. Balik. Lepas tu, tu okay, kau tengok aku segera nak balik. Ini dia. Okay, kita teruskan ni. Tapi serius, memang kita orang nampak ada orang tadi. Kita sambung balik. Okay guys, kita terpaksa kena patah balik. Kena melalui jejantas ni balik. Sebab tak ada jalan, memang tak ada jalan dekat situ. Tak boleh pergi. Okay guys, kita terpaksa ke patah balik tadi. Kita sekarang dekat kontena yang Syarul cakap ada stok tadi. Anik tengah cari apa tak tahu. Kita masuk lorong yang kedua yang Syarul cakap ada lorong sini. Kita masuk guys. Okay, sekarang Anik dan Sulong dan Mimi mendahului. Diorang kat depan. Oh, ni. Ada Sunny, Long cakap. Ni. Boleh main lagi tak? Boleh main lagi tak? Boleh lagi ni. Terah. Tanya. Kita. Wah. Kita naik. Oh, Anik nak naik? Nak naik ni? Mari naik. Tak payah ni, aku takut. Tak boleh nak tubik. Pagi hijau, pagi-pagi. Dih, bijak kok. Okay guys, pemandangan dia. Wuih. Oh, korang tengok ni. Wuih, ada sekali tengok dah rasa macam. Ish, tak tahu nak cakap apa. Mana? Bapa ni? Ini salah satu tempat macam pembinaan yang tak jadi mungkin. Bawa apa lom? Guys tengok ni. Okay guys, sekarang kita orang jumpa something yang agak berharga bagi kita orang yang lama dah kita orang tak tengok. Ini sangat berharga bagi kita orang. Lama kita orang tengok sarang burung. Banyak sangat kat sini. Wah. Yo, ni Long yang jumpa. Long yang jumpa. Mula aku tengok kau ni eh. Aku ingat kau rotok aku. Wah. Sungguh. Kau tu rendah lah duduk. Dia orang masing-masing tengok. Tu tengok. Payah nak jumpa lu ni sari burung ni. Dulu ingat atas pokok kelapa. Atas pokoknya lah ada kau ni. Tapi nak jumpa tempat gini tak payah. Gabi, gabi bodoh, gabi bodoh. Wei, sunung, sunung. Bimbing, bimbing. Ai, ai, ai. Tu, tiga bimbing, tiga bodoh, tiga. Hello. Okay guys, kita akan terus balik rumah. And kapan jumpa kat rumah lu? Ni. Okay guys, and cara tak tahu dah cakap apa. Mimi sampai ke dah nangis tadi. Mimi sampai nangis. And kalau korang rasa konten ni best, korang boleh komen mana lagi tempat yang misteri ataupun seram ke apa yang menarik. Korang boleh komen and Syarul akan cuba try buat. And kalau korang nak lagi, korang boleh komen nak. Okay, setakat itu saja konten kita pada hari ini. Jumpa next video. Kalau korang nak tengok macam ni lagi, korang komen location dekat mana. And jangan lupa support Team AI guys. Bye-bye.